Assalamualaikum, gabung lagi di channel Roni Ade Putra 77. Di sini aku ada sebuah servisan blender. Ini blender Philips ya. Philips yang udah aku bongkar nih. Jadi ini sangat susah sekali ya teman-teman bongkarnya karena udah karatan keras. Jadi ini mau ganti gear karet ini. Gear plastik ini mau aku ganti dengan ini adalah yang barunya, beda warna tapi tetap sama, karena kalau di sini keluar jari-jarinya aja, tapi kalau yang di sini itu berbentuk garis-garis. Oke, itu sudah habis. Ini bukan relay, banyaknya barang beli jadi satu kan. Ya langsung aja kita bongkar dulu ini ya, kita lepas dulu. Ini kebetulan tadi ini udah dicoba pakai garja pepaya, ini aku bongkar lagi. Ini akan aku bongkar dulu karena aku percepat. Ini hasilnya teman-teman, udah kita bongkar. Ini kebetulan yang saya bongkar tadi apa yang dibongkar tadi gearnya sudah hancur. Nih lanjutnya kita pasang dulu.
Oke, ini udah kencang. Bentar, aku percepat dulu ya. Dan ini hasil akhirnya. Jadi di sini ada sebuah tombol saklarnya. 1, ini untuk off. 1 2 3 4 5 dan ini saklar engine-nya. Jadi bisa pas button lah. Jadi ini karena udah rusak karena jadi terpaksa ini tadi dibolong. Dibolong di serdal ke dalam. Jadi yang sudah dari sini kan udah apa? Ini udah rusak. Ini dia patah kan? Jadi ini langsung seperti ini. Langsung aja langsung seperti ini. Ini udah jadi. Coba kita tes dulu sebelum melakukan pembungkusan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, ini aku rapikan dulu. Ini hasilnya, teman-teman. Udah aku rapikan. Ini mereknya Philips 350 watt. Oke, langsung aja kita tes. Ini udah di lem-lem juga pakai lem campuran. Oke, lanjut kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap teman-teman. Berhasil. Sekian tutorial dari aku. Jika berkenan dengan konten-konten aku, ketik like, subscribe, comment, and share. Mudah-mudahan